Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang tetap kami rasakan sampai dengan saat ini, di mana kami masih bisa terbangun dari istirahat kami untuk kami menikmati berkat Tuhan. Terlebih, Engkau telah menjaga melindungi kami selama kami tertidur, dan Engkau telah melindungi kami selama kami melakukan segala aktivitas kami yang kemarin. Sebelum kami melangkah menjalani hari ini, kami hendak menerima akan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan sebentar lagi. Kiranya Roh Kudus yang mengajari kami, memberikan kami pengertian untuk kami dapat mengerti firman-Mu, dan memberikan hati serta pikiran yang penuh dengan damai sejahtera, agar kami bisa menerima firman-Mu dengan baik, dan melakukannya dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terimalah permohonan serta ungkapan syukur kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 6 Agustus tahun 2021, terambil dari Yesaya pasal 45 ayat 7. Yesaya pasal 45 ayat 7, demikian bunyinya. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang menjadikan semuanya ini. Demikian firman Tuhan. Jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pikirkan bila kita mendengar kata nasib? Pada umumnya, kata nasib kita pahami sebagai sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan sejak awal bagi hidup seseorang. Entah itu keberuntungan, kemujuran, keberhasilan yang disebut sebagai nasib baik. Ada orang mengatakan, nasibnya memang benar-benar beruntung. Nasibnya mujur banget. Memang deh, sudah nasibnya begitu. Atau kemalangan, penderitaan yang disebut sebagai nasib buruk. Kasiannya dia, nasibnya buruk banget. Sudah sakit, malang, bangkrut lagi. Kasian nasibnya itu. Terlebih, nats firman Tuhan pada hari ini, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI yang mengatakan bahwa Tuhan yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Benarkah Tuhan yang menjadikan atau menciptakan nasib bagi hidup manusia? Bila memang demikian, berarti kita tidak perlu berusaha melakukan yang baik atau berjuang supaya hidup kita ini berhasil dan sukses. Karena toh Tuhan sudah menentukan nasib kita sejak awal. Nasib atau garis tangan, kalau dia kaya, ya dia akan kaya. Kalau dia beruntung, dia akan terus beruntung. Kalau dia sial, ya nasibnya akan terus sial. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk kita dapat memahami nas firman Tuhan ini, ada dua hal yang perlu kita perhatikan supaya kita tidak salah memahaminya. Yang pertama, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata nasib diartikan sebagai sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi KBBI tidak menyebutkan ketentuan Tuhan itu sudah ada sejak awalnya. Lalu dalam terjemahan bahasa Ibrani, nasib mujur yang dimaksud dalam nats ini adalah kata shalom
yang artinya baik, aman, damai. Dan nasib malang dalam nas ini adalah kata ra atau kejahatan. Kedua kata ini berparalel atau tidak lepas dari kata yang sebelumnya yang disebut or atau terang dan koshek atau kegelapan. Ini berarti baik shalom ataupun ra adalah sebuah dampak atau konsekuensi. Bila kita hidup dalam terang atau or dalam bahasa Ibrani-nya, maka kita akan merasa hidup dalam shalom Allah, yaitu baik, aman, dan damai. Sedangkan bila kita hidup dalam gelap, dalam bahasa Ibrani-nya koshek, maka kita akan hidup melakukan kejahatan, atau dalam bahasa Ibrani-nya ra, dan akan merasakan kebalikan dari shalom Allah, yaitu ketidakbaikan dan ketidakdamaian. Gambaran gelap atau kegelapan di dalam Alkitab disamakan dengan dosa. Dan Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa Tuhan Allah yang menciptakan atau menjadikan dosa. Dosa benar-benar berasal dari makhluk ciptaan Allah atau suatu hasil atau bentuk dari pemberontakan manusia kepada Allah, yang mana manusia diberikan kehendak bebas oleh Allah untuk memilih dalam jalan hidupnya. Allah menganugerahkan kehendak bebas kepada manusia dan kemampuan untuk memilih kebaikan atau kejahatan. Orang yang hidup dalam gelap dan memberontak dari Tuhan akan merasakan konsekuensi dari dosa manusia yang dikirimkan oleh Allah. Lalu yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam ayat ketujuh ini tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan ayat dalam pasal 45 ini, yang menunjukkan bahwa Allah berbicara tentang kekuatannya dan kuasanya untuk menjadikan segala sesuatu, termasuk menaklukkan para pemimpin dan bangsa-bangsa yang menentangnya, juga memakai siapapun, dalam hal ini adalah Raja Kores, karena itu dalam judul perikop ini tentang Raja Kores, untuk menunjukkan kepada bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa lain bahwa Dialah Tuhan, satu-satunya Tuhan, dan tiada yang lain yang dapat membebaskan orang-orang Yahudi atau umatnya dari pembuangan dan mengarahkan mereka dalam kebaikan atau keselamatan atau kebebasan, yang mana nantinya mereka akan dapat pulang kembali ke negerinya. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita renungkan dari nats firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama, bahwa setiap apa yang kita lakukan ada konsekuensi atau dampak dalam kehidupan kita. Baik itu kehidupan kita selama di dunia ini maupun kehidupan kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Tuhan memberikan kita kehendak bebas untuk memilih jalan kita. Jalan manakah yang hendak kita tempuh pada hari ini atau hari-hari selanjutnya? Jalan yang terang yang mana akan memberikan shalom Allah dalam kehidupan kita, yaitu kebaikan dan kedamaian dalam hidup kita ini? Atau jalan yang gelap yang akan mengarahkan kita untuk melakukan kejahatan dan hidup
di luar shalom Allah, yaitu ketidakbaikan dan ketidakdamaian. Karena itulah dalam memilih jalan hidup kita, kiranya setiap saat kita meminta Tuhan di dalam rohnya yang kudus untuk menambahkan hikmat dan kebijaksanaan kepada kita, agar kita tidak salah memilih dan meminta kepadanya untuk tetap mengarahkan hati kita berjalan di dalam terangnya. Lalu yang kedua adalah Tuhan dapat memakai situasi dan kondisi apapun untuk menunjukkan kuasanya kepada kita. Entah itu untuk menghajar, mendidik, mengarahkan kita melalui penderitaan, kemalangan, sakit penyakit, atau pandemi yang kita alami sekarang ini. Atau sebaliknya, keberhasilan, kesuksesan, umur yang panjang dan kebahagiaan, agar kita semakin ingat kepadanya dan mendekatkan diri kepadanya, sehingga kita menjadi pribadi dan umat yang kudus dan benar kepadanya. Pun Tuhan dapat memakai siapapun untuk menolong kita, memperhatikan kita, dan mengingatkan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan seluruh ciptaannya. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita semakin meminta kepada Tuhan agar kita bertambah hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalani hidup ini, agar kita tidak salah memilih jalan hidup kita, dan semakin percaya serta menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, agar baik hidup kita di dunia ini ataupun hidup kita setelah meninggalkan dunia ini, tetap hidup bersama dan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, firman Tuhan yang mengarahkan kami, mengingatkan kami untuk kami semakin berhati-hati di dalam memilih jalan kehidupan kami ini, agar kami tidak sembarangan dalam menentukan atau memutuskan apa yang harus kami lakukan dan katakan dalam hidup kami ini. Agar kami Tuhan tidak merasakan dampak yang negatif atau hidup dalam kegelapan dan di luar shalom Allah. Tapi kami hidup di dalam perang Tuhan, sehingga kami merasakan shalom Allah, kebaikan, keamanan, dan kedamaian. Tuhan, kami memohon kepada-Mu, kiranya Engkau menambahkan kepada kami hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan. Biarlah Roh Kudus yang mengarahkan kami, biarlah Roh Kudus yang menuntun dan membimbing akan kami. Agar apapun yang terjadi dalam hidup kami ini Tuhan, baik dalam penderitaan, sakit penyakit, kemalangan, kesuksesan, keberhasilan, umur yang panjang ataupun kebahagiaan, itu dapat kami respon dengan baik, dapat kami ambil hikmahnya dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga memohon kepada-Mu, biarlah kami senantiasa menggantungkan hidup kami kepada-Mu. Karena firman Tuhan mengajarkan kami pada hari ini bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, yang dapat menentukan segala sesuatu dalam kehidupan kami ini. Tuhan dapat memakai apapun dan siapapun untuk menolong dan memperhatikan kami, untuk merawat, untuk mengarahkan dan mendidik kami. Karena Tuhan, inilah hidup kami, senantiasalah didik kami Tuhan, senantiasalah pimpin kami, agar kami dapat hidup dengan baik selama di dunia ini, dan kami bisa merasakan akan kedamaian setelah kami meninggalkan dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ke dalam tangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami memohon dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa menambahkan hikmat kebijaksanaan kepada kita untuk kita senantiasa memilih jalan yang baik, yang benar dan hidup dalam terang Tuhan dan melihat akan kekuasaan atau kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.